Masyarakat Yaboh Raya Distrik Ayamaru Barat menyatakan tekad untuk memberikan dukungannya penuh kepada bakal calon bupati dan bakal wakil bupati Maibrat, Martin Howai dan Manfred Mate atau yang singkat disapa Mama. Pernyataan disampaikan dalam acara tatap muka dan diskusi bersama yang digelar bersama di Kampung Yaboh, Distrik Ayamaru Barat, Maibrat, Senin, 29 Juli 2024. Pertemuan dihadiri bakal calon wakil bupati didampingi tim kerja pasangan Mama. Intelektual Yaboh Raya, Stewart Harry Duit menyampaikan, saatnya Yaboh Raya tidak boleh dipengaruhi oleh bakal calon yang lain, tetapi tetap fokus untuk menangkan pasangan Martin Howai dan Manfred Mate untuk kepentingan di Yaboh Raya ke depan. Saya nanti sama-sama bergandengan tangan dengan adik-adik saya tim kerja untuk melakukan konsolidasi selanjutnya di wilayah Yaboh Raya untuk pasangan Mama atau Martin dan Manfred harus menang Bupati Maibrat, tegasnya. Harry mengatakan, warga Yaboh Raya sudah beralih 7 tahun dari Kabupaten Sorong Selatan pindah ke Maibrat secara administratif namun belum mendapat manfaat yang cukup maksimal. Sehingga pasangan Martin dan Manfred adalah harapan mereka ke depan. Kami pindah dari Sorong Selatan ke Maibrat, kami jaga prinsip dan wibawa kami, baik susah maupun senang kami tetap ada di sini, tegasnya. Sementara, bakal calon wakil Bupati Maibrat, Manfred Mate menegaskan, ia dan bakal calon Bupati Maibrat Martin Howai adalah sosok birokrasi yang tidak ingin muluk-muluk menyatakan janji-janji politik ke masyarakat. Melainkan sudah dinilai untuk mewujudkan kesungguhan kerja yang nyata buat masyarakat. Saya dan Pak Martin kami berdua dari birokrat yang punya pengalaman hidup luar biasa. Saya datang dari Kabupaten Puncak Jaya, ke Maibrat ketemu dengan Pak Martin, kami dua bertemu dengan pola lain tapi sistem yang sama. Artinya kami ada punya hati untuk melayani, katanya. Terkait dukungan basis massa, Manfred menegaskan, ia dan pendukungnya akan berkontribusi besar untuk memberi yang terbaik untuk pasangan Mama menuju 01 Maibrat. Ibu kota Maibrat di Kumurkekan sudah mencair. Aifat Timur Raya apalagi, semua kandang besar di Aifat Raya kami sudah kunci untuk kemenangan Mama, tegas Manfred. Turut menghadiri diskusi tersebut, Raja Teofani, perwakilan Partai PKB, para tokoh dan juga kelompok Papua Muda Inspiratif. Bupati, Mama, 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 Bupati, 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 kamu ini nanti jangan tinggal di sana, datang para ibu, akan datang bicara. Benar. Orang yang tidak bertanggung jawab kali datang bicara seperti itu. Betul. Tidak perlu ada yang datang jual-jual bulan-bulan. Sudah stop kemarin Pak Sekretaris. Kali ini kita berpikir bersama bagaimana kita bawa kepentingan Yaboh ini ke depan. Supaya saya kasih tahu sama kamu, kenapa saya ada di tim ini. Ya, tadi mungkin saya belum jelaskan sama Pak Wakil. Saya ini ketua tim sukses Distrik Ayamaru Induk, Ampon. Saya ketua tim suksesnya di Distrik Kayamaru. Artinya Distrik Kayamaru saya harus dengan intelektual beberapa di sini kami bergerak. Tapi kerja saya akan meluas, bukan saja di Ayamaru, di Ayamaru Barat, di Ayamaru Jaya. Keluarga kami besar. Nanti saya sama-sama dengan keluarga yang ada di sini. Ini kami punya hubungan keluarganya sampai di tempel sosial, karena kita di keluarga terkait semua. Nanti kami sama-sama bergandengan tangan dengan orang ini untuk konsolidasi ke sana, jalan. Ya. Jadi, saya perlu sampaikan ini untuk keluarga besar. Nanti ada hal-hal teknis yang nanti setelah hubungan di jalan besok kata usah tetap ingin berat-rapat untuk diskusi ini secara tetap jalan setiap hari. Supaya kita mau bersama kepada masyarakat ini supaya jangan mudah ditipu. Ya, supaya Pak Wakil tahu kampung ini yang buka saya. Amin. Kampung ini yang buka saya. Saya yang punya pindahan penduduk, mereka itu orang Sorong Selatan semua. Saya orang keluar dong dari Sorong Selatan. Dan mungkin ini saya yang belum ada bangunan yang permanen, saya urus semua. Yang darurat, nanti mereka bisa tinggal. Bapak Martin Lumai, Kesut, MT, dan Mate, SMSI. Sebagai Bupati. Ya, sebagai Bupati Maibrat. Karena apa sudah ada urapan kata Mama.
Amin. Terima kasih. Kemarin hari Minggu kita belajar dari 1 Samuel pasal ya 16 ya. Jadi seorang mama dan bapak melihat anak mana yang baik dan lepaskan itu apa. Itu cuma pembicaraan yang kita lakukan. Jadi dari hal ini saya di sini, saya di pintu masuk, saya lihat ini ada perempuan yang bawa noken dengan makanan semua terisi sudah masuk. Kalau saya lihat dan tidak bawa noken jalan kosong-kosong pasti tidak kasih makan istri dan suami. Jadi itu sebagai kata awal untuk saya sampaikan ke Bapak. Itu saya secara langsung melihat dia. Dan yang kedua, saya sampaikan ke Bapak, saya sementara ini saya sudah dilantik oleh Bupati Dr. Andes Bernacagi. Perpuk sudah sah, peraturan Bupati sudah sah. Sementara SK-nya kami ada pegang, yaitu peraturan Bupati saja. Tapi yang selanjutnya ke sana SK-nya belum. Hanya sebagai tadi awal anak ini bilang, pemerintah lempar batu sembunyi tangan. Itu saja kami menderita selama 7 tahun berjalan ada di sini. Walaupun kami lapar apapun, tapi Tuhan bukan berkat pastikan punya usaha apapun. Kami ada di sini karena kami jalan di bawah dan jenis kami ada di tempat ini. Kami pindah dari Maibrat, dari Sorong Selatan ke sini, kami jaga pindah di bawah. Kami jaga martabat kami. Walaupun persoalan sampai sebelum apapun, kami tetap ada di sini. Dan sampai ke manapun, ya Tuhan berikan berkat ya. Pasti wilayah ini mungkin seperti apa nanti pemerintah pikirkan juga. Jadi itu yang selalu bicara seperti itu. Ya, Bapak mohon pada anak supaya lihat penderitaan kami. Lihat penderitaan kami selama ini berjalan 7 tahun. Ya, kalau mama apa itu persoalan kita nanti ada di secara internal sendiri. Jadi kenapa lihat wakil ini, wakil bupati tidak ada di sini, suaminya ada buru-buru. Jadi ini kita paham itu baik karena kalau suami pergi berburu dan pagi datang ya sudah pasti. Ini sisi pembahasan untuk saya sampaikan untuk tim kerja untuk Bapak MH. Saya mohon supaya kerjasama. Kita harus kerjasama. Kerjasama sehingga kami kerjasama sampai di ya sampai di luar di sana. KPU dan lain-lain kita harus berikan. Nah, itu sudah pasti, kami saya sudah tahu itu. Jadi sudah ada di belakangnya apa? Itulah kita harus menilai dari kinerja kita. Kami orang berpraktek itu harus menilai orang ini dari kinerja jabatan ini karena dia orang kerja sungguh, orang kesungguhan bekerja di lapangan ini. Ada punya hati untuk melayani. Pengalaman hidup luar biasa kita. Saya ini bukan pegawai di sini. Saya pegawai di Papua dan tinggal di pegunungan. Papua itu namanya Papua Kerja, siapa bisa dengar itu. 25 tahun mengabdi sana. Ini kan terbentuk dengan polanya, tidak ada kegiatan yang lain. Datang ke sini kan lihat yang ini ya sudah. Jadi kita harus jadi otomatis. Ya orangnya. Memang dia basicnya, dia ilmunya, jadi kita tidak berarti itu. Jadi kepalanya saya betul begini, yang kemenangannya terbang. Belum jadi bupatinya. Belum jadi bupatinya. Ini dan aku yang itu. Saya punya wilayah yang sulit itu. Pertama masuk tuh
adik. Ya, kakak, saya pergi ke. Saya bersama kakak dulu. Bawa sampai naik perahu sama-sama dengan bupati, apa segala macam di belakang baru. Jalan sudah sulah anak berarti jalan sini. Sampai hari ini. Jadi ya bupati kita sekarang ini maunya itu. Orang yang ditinggalkan besok itu harus orang yang mampu. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.